27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Bismania dimanapun berada. Semoga sehat selalu, amin. Kali ini kita main kecucian ya. Sini adalah cucian bus LD4 kayaknya. Sini ada 2 unit bus Sempati Star double decker. Ya, ada yang terbarunya, ada yang ini big top ya. Kok bisa 2 unit double decker di hari ini di Pekanbaru rutenya. Dan juga kita lihat tadi di loketnya juga ada satu, nanti kita video yang di loket sedikit. Ini kita jalan-jalan sedikit ya. Itu ada bus Sumatera Raya Trans, ada 2 unit, ada LD4 Maju Muda Mandiri dan bus PT Rapi set 11 serta bus LD4 2 unit, LD4 X Intra juga ada. Itu ada juga LD4 ya. Lihat ya, ini merupakan bus Sempati Star Medan Pekanbaru. Yang mana Sempati Star ini meluncurkan bus double decker Medan Pekanbaru ya. Nah, ini. Dan kesibukan cucian beginilah di sini ya. Ternyata ya sobat Bismania, kenapa bus Sempati Star ini ada 2 unit sampai 3 pun ya double decker di Pekanbaru ini hari ini ya, pada tanggal 29 bulan 11 2022 ini. Dan kita sempat bertanya tadi kepada salah satu driver bus Sempati Star yang itu, Bang Arau ya, pasti kenal Bang Arau lah ya. Ternyata busnya pengganti non-stop ini. Ini big top nya adalah non stop ya, set 11 nih yang big top ini ya. Nah ini ya, kita lihat panoramiknya, coba dekat ya, coba lihat intip bus big top ini ya. Ini jarang-jarang juga ya, biasa pemainnya bintang tamu sama yang baru kan. Dan fosil 2542 ya. Kita lihat dalamnya sedikit ke mana ya. Yang big top yang set 11 nih. Wow. Patennya ini mau mandi belum bersih ya. Set 11. Coba kita lihat ke atas. Wow, emang keren set 11 ya. Set 11 Medan Pekanbaru nih ya. Big top. Izin bang, ini bangkunan stopnya. Coba nih, mantap tuh atapnya kaca ya, nggak seperti kaca ya. Nggak ada CCTV, terus egress. Kalau selimut, ada selimut. Selimutnya ada. Total seatnya 27 bangku ya. 27 bangku set non-stop double decker. Biasa ini pemain Aceh Medan big top. Sekarang untuk kan baru ya. Di luar juga ada. Sana juga kita lihat bus banyak. Ada Sumatera Raya Trans, ada LD4. Di
bawah enak sip. Nah, sobat sekalian, review sedikit bus Mazda Big Top Medan Banda ya. Jadi sekarang isi trip pembaru Medan dan juga yang super VIP ini. Itu juga 48 unit bus hari ini di sini ya. Oh, lewat bus Sympathistar ya. Bus Sympathistar. Ini cuciannya dekat terminal juga nih, tak jauh nih. Kita lihat ya. Itu ada bundaran arah ke terminal di sana. Bundaran Tugu Songket. Di sana juga ada loket bus Sympathistar. Yuk kita lihat yang satu lagi bahannya. Ada juga di sana. Itu kita lihat ya sobat busmania, ada bus double deckernya satu lagi ya, tentu juga ada bus jet bus adanya Sympathistar juga ada 1526 sana ya. Itulah nanti double decker di Pekanbaru hari ini ada 3 unit ya. Nah ini satu lagi di loket. Oh ada bus Pelangi, jadi Pelangi melintas. Jadi rame ya. Double decker Pekanbaru hari ini 3 unit. Oke sobat bismania, sampai di sini aja untuk double decker dan Sympathistar ya. Kita lanjutkan hunting ke terminal ya, keberangkatan bus sore. Next kita ke terminal. Bintang utara gagal lampu baru ya, elektrik puger bikin puger 1925 1515. Ada transport gagal. Balon-balon di stiker tuh. Iya. Mantap warnanya. Like it. Wah, percaya anjir. Siapa Bapak? Yo. ALS 319 full paket masuk ke peron ya. Ya ke sana SR2 banyak paketnya bosku. Andoyo Solo Blitar baru sampai memasuki Pekanbaru. ALS langsung OTW ya. Andoyo ingin masuk peron. Di sana ada juga Sympathistar. Di dalam juga ada Sun. Aquafa Rapi Medan Prabu Mulih menuju Medan. Absen dulu. Andoyo lanjut.
Irfan Solo Blitar. Baru sampai juga nih. Baru sampai apakah berangkat hari jam. Fajar Riau Wisata. Rame penumpangnya. Kamar Dumai, Via Tol. Fajar Riau Wisata.